So daripada awal lagi telah didik apa disiplin pukul 5 bangun. Ha, tu. Ha, ini sejarah awal-awal saya bagi tahu. Jadi bangun pagi apa? Bangun pagi nombor 1 jangan gosok gigi, jangan buat apa, pergi lari dulu. Ha, pergi lari dulu ataupun dua je ataupun skipping. Dua je ni perkara. Habis saja tu sekurang-kurangnya 20 minit sudah habis lari untuk biasakan pagi tu. Kemudian ni angkat besi ni. Ini memang tak boleh tinggal dengan mendaguk. Pegang ada palang, bapa dah buat palang tu, ada rantai, ada besi, mendaguk. Rupanya tinggi macam ni sekarang. Agaknya lah. Ha, kalau tidak pendek macam macam tu yang belakang tu, atau yang satu lagi tu. Mungkin. Ha, itu. Ini memang disiplin bapa. Ini saya bagi tahu adik-adik, disiplin. Ha, jadi kemudian mula dewasa. Tak sangka-sangka memang saya suka minat semua. Semua sukan saya suka. Dan semua wakil sekolah termasuk lari. Ha? Lumba lari apa semua saya sendiri. Ha, ketika itulah kerana saya seorang abang, maka jadinya kreatif. Ha, sebelum bapa bagi satu soalan ke, sebelum bapa suruh saya buat sesuatu, saya dah guna ini. Saya dah siapkan dulu sebelum dia suruh. So maka sebab itu pagi sampai kita disiplin, tengok ni. Apa? Tangan besar sebelah, nampak? Nampak tak? Besar sebelah tak? Tapi dia kuat ni, tak tahu macam mana. Siswa dia tengok ni. Besar sebelah ni main besi ni. Tiap-tiap pagi tanpa tinggal. Ya, dia. Jadi ini yang dinamakan apa? Disiplin. Tengok bapa ni macam harimau. Kemudian setelah umur 12 tahun, umur 9 tahun aja saya sudah mewakili sekolah dalam badminton. Walangat tu memang kita dah tahulah menjadi seorang pemain badminton sekolah. Bangga main sekolah ni. Boleh action. Actionnya apa? Sebab apa macam mana? Sebab apa boleh action? Ni nak tanya. Action tu glamour. Sebab apa boleh glamour? Apa yang saya maksudkan glamour tadi? Sebab apa glamour ni? Macam mana orang